Tan, jari tu dah simin ke tak? Eh tak tak, tak tak simin. Doktor, oh, tak simin. Doktor tak payah. Tak payah. Oh. Teranggillah okay. Awak awak punya MP, kita MP pakai wire, awak tak ada wire eh? Allah, tak ada apalah. Ini bersih apa? Mu potonglah wire mu tu Mak Syah, boleh je. Boleh? Selamat oh. Pagi ini Giga Pagi bersama Syah dan juga Mek Zura, hashtag work from home. Okeylah, kita PKP sehingga orang kata 28 April 2020 kan. Sebab itulah kita janji tadi, kita kesianlah dekat seorang artis BBMU ni kan, dengan cerita jari patah, Mek. Aku rasa itulah. Kan, musim-musim COVID ni lah, mu nak patah tangan lah. Eh, budak Afiq ni. Macam mana boleh patah tu? Main itulah apa? Tak main apa pun. Sebenarnya, tempat saya mandi, okay, cerita dia saya masuk bilik air, mandi macam biasa. Ni shower, tepi shower ni memang ada washing machine. Kemudian air air sabun tu memang jatuh betul-betul dekat bawah shower. Jadi selalunya tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Tapi disebabkan licin tu saya tak perasan. Saya just pusing. Saya nak ambil tuala, dah ambil tuala, dah ikat tu. Nak pusing balik, sop, saya terus terpusing. Terus jatuh. Lepas tu, saya tak dapat kawal lah. Kaki saya, selalu kaki boleh kontrol lagi untuk berdiri. Tapi dua-dua dah tak dapat. So kau ikutkan, saya akan jatuh terduduk lah macam saya duduk sekarang ni. Jadi disebabkan saya tahan pakai tangan kanan, saya dudukkan tangan saya sendiri. Tapi sekarang ni orang kata stay at the home, bukan stay at the hand. Alamak. Saya kan on my hand. Kan. On my hand. Take all your hand one. Okay, jadi jari mana yang patah tu Afiq? Kalau jari, jari kelingking yang ni. Yang ni. Jari ni, dia kalau dekat jari, retak. Tapi sambung jari kelingking ni ada lagi satu tulang. Macam ni kan kita ada tulang. Yang patah dekat sini. Apa yang saya syukur sangat, dia tak ganggu saya punya pergelangan. Sebab dia hanya sebelum join. Kalau ganggu pergelangan, memang saya tak boleh. Tak boleh gerak lah. Tak boleh lah. Tanya pula, tanya kanan. Kanan. Saya tak boleh nak menulis, tak boleh nak buat apa. Bukan setakat tulis nak menulis lah. Nak cebok mandi, nak cebok pun. Tak boleh lah. Cebok tangan kiri. Mu cebok tangan kanan ke, Mek? Tak. Cebok kanan. Cebok kiri. Ini cedok makan. Salah. Afiq, teruk apa perangai dia. Ambil tangan kanan. Mungkin dia confuse kot kiri kanan. Confuse lah, confuse betul. Pening. Bau aku tahu perangai, bau kita tahu perangai Mek Zura, cebok tangan kanan. Makan tangan mana? Tak, nasib baik zaman COVID ni tak boleh salam. Tak, ya jugalah. Patah macam tu sekejap je tu, dalam rasanya dalam 2-3 minggu dah okey lah. Sebab berdasarkan macam masa jadi tu pun Afiq pergi hospital sendiri. Dia drive apa benda semua. Kalau ikutkan cerita, memang zaman PKP kan, Afiq pun masa tu tak tahu yang betul patah ke. Masa tu tak, Afiq sehari Afiq tak pergi X-ray. Esoknya baru pergi X-ray. Jadi sehari tu Afiq just fikir macam mungkin bengkak biasa ke, tersenyuh ke kan. Kemudian itulah orang kata tapak ada tumpuk biru tu. Saya hantar gambar dekat doktor. Kemudian doktor message balik, dia kata sebab saya ada abang angkat kerja dekat klinik hospital ortopedi. So dia kata esok datang buat X-ray. Jadi saya esoknya saya datang lah. Saya pergi datang, saya drive sendiri. Macam je lah dengan PKP kan. So saya fikir tak apalah, emergency pun saya drive je sendiri. Tangan kiri je lah, sebab kereta auto. Sampai X-ray, bila dia kata kita ada dua bahagian. Terus saya terkejut. Dua bahagian? Jari kelingking ni crack. Yang bahagian sini crack. Yang bahagian sini yang fractured. Tapi alhamdulillah dia fractured dekat joint tu, dia hanya bergaris lah. Tak besar lah. Tak ada retak. Tak serius lah. Itu sebabnya saya jumpa balik Dr. Ko. Dia nasihatkan. Dia kata tak payahlah nak simen kan. So dia kata just pakai wrist guard selama seminggu, jangan buka. Jadi sebelum ni memang saya tak boleh nak solat. Saya solat duduk atas kursi. Ni baru boleh saya rasa kuat sikit. Baru rasa kuat sikit untuk solat biasa.
Barulah boleh. Itulah. Mungkin 3 bulan dah kena rehat sebenarnya. Relax lah, tak apalah. Tapi kan betul-betul boleh rehat. Orang kata show apa semua pun masih ditanggungkan. Jaga betul ya, tangan tu, Fik. Tapi lapor. Kena peli jugalah dengan doktor. Doktor just cakap lah, pegang mic okey lagi. Pegang dumbbell tak boleh, dia kata. Dia cakap ni, Fik, pegang mic apa? Kan? Apa, Fik? Jaga dia baik-baik, Fik, eh? InsyaAllah. Minat-minat Afiq pun rasa lega tu. Afiq pun tak ada besar sangat masalah tu. Tak ada, tak ada. Tak serius sangat lah. Cuma orang kata, biasalah kena precaution sikit. Cuma apa yang fikir-fikir kadang, dalam rumah pun boleh tercedera. Yeah. Memang. Orang kata malang tak berbau. Itulah dia. Ya, yeah, malang tak berbau. Mama pun dah bukan. Dalam, bukan dalam rumah, dalam kelambu pun kadang-kadang boleh ada emergency. Nyamuk. Ah, nyamuk gigit. Alah. Ah, betul lah. Masalah denggi kan. Ha. Macam tu. Dia fikirkan hidup ni. Allahuakbar. Okeylah, Fik. Oh, terima kasih, Fik. Selamat menyambut Ramadan. Mungkin Afiq ada nak cakap apa-apa sebenarnya dengan Ramadan hari Jumaat ni akan datang? Saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan di seluruh muka bumi yang menyambut Ramadan. Sama-sama kita berpuasa. Mungkin ini merupakan Ramadan yang penuh dengan dugaan buat semua orang. Sebab kita pun menghadapi benda yang sama. Cuma alhamdulillah kita perlu syukur sebab kita masih lagi ditemukan pada bulan baik. Ya, amin. Ramadan. Okay. Thank you, Syak Afiq. Okay, Afiq. Thank you, Gaga. Selamat datang, Timur. Ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.